Hai Sobat Oba, ketemu lagi dengan Hoba Family. Kali ini kita mau main ke Taura, Taman Hutan Raya Insinyur Hap Juanda. Adanya di Kota Bandung. Banyak juga ya destinasinya. Ada penangkaran rusa, Goa Belanda, Goa Jepang, Curug Ciomas, dan Tebing Keraton. Hai guys, hari ini kita jalan-jalan ke Tahura, Taman Hutan Raya di Kota Bandung yang luar biasa sejuknya. Kita akan menempuh perjalanan sekitar 3,8 km menuju Curug Ciomas Maribaya. Semangat pagi, pokoknya mah ini rekomendasi banget buat yang nanti ingin jalan-jalan. Tahura adalah salah satu kawasan konservasi alam yang terletak di Kota Bandung. Taman ini terus dikembangkan menjadi salah satu paru-paru bagi wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Di sini banyak hutan pinus, kebun raya, gua Belanda dan gua Jepang, air terjun, serta jembatan gantung. Kalau hari Sabtu dan Minggu, banyak banget wisatawan yang berkunjung ke sini. Banyak fauna yang berada di sini, di antaranya musang, tupai, dan paling banyak adalah kera. Untuk yang gak bawa bekal makanan ataupun makan, jangan khawatir, di sini banyak warung kok, makanannya enak-enak lagi. Pemandangan alamnya sungguh sangat indah sekali. Kita bisa lihat di sini nih, gimana? Asik banget kan? Kas arisan orang mah teu nanaon, tapi yang enggak ikut arisan bayar. Jadi orang tuh kita kemana gitunya, jalan kaki kan banyaknya. Ke daerah Cilengkrang, Cipadu. Kita aja yang kalem ya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kita sampai di Gua Belanda. Gua Belanda berfungsi sebagai perlindungan bagi warga sipil dan personel militer Belanda. Kesini nih pintu masuknya, tinggal lurus aja. Kita lanjut lagi ya, soalnya perjalanannya lumayan masih panjang. Alhamdulillah pagi ini cerah sekali. Sinar matahari lagi hangat-hangatnya. Apalagi suasananya di sini sungguh sangat asri. Dan bisa menghirup udara yang segar sekali. Di depan ada monyet liar.
mereka pergi menjauhi kita. Wah, seru sekali ya ketemu rombongan yang bajunya sama, lagi dalam jumlah banyak. Merdeka! Merdeka! Di sini memang banyak banget warungnya. Jadi kita nggak usah khawatir ya, bakal kurang, kita tinggal beli aja. Opi mam nih terapi mama tadi jujur. Jujur bisa deh sama. Kemarin perasaan anda. Emak sih tapi. Tandang. Masih makan yang enak-enak. Nah ibu bawa racun terus. Ibu kalau mau jadi makan baru. Tapi beda kan rasanya capek ini. Kalau di Baksil mah rata, karena kan si mindset pola pikirnya tuh segitu. Kualitas itu segitu. Setelah berjalan jauh, lumayan capek juga. Kisah istirahat sebentar yuk. Ini nih yang paling terkenal di Tahura, warung nasi Ibu Kokom. Banyak banget nih yang makan, jadi kita harus ngantri juga. Tapi karena penuh, kita lanjut aja ya. Makannya di tempat lain aja. Wah, ada jembatan juga nih di sini. Pemandangannya bagus juga.
Lumayan. Kalau mau ke sana kita harus ini nih, jalan ke Curug Ciomas. Kita harus jalan sekitar beberapa ratus meter aja. Hati-hati jalannya, soalnya curam banget. Kita harus pegangan ke pagar. Ternyata kita cuma bisa lihat aja dari jauh. Soalnya gak ada akses untuk ke bawah. Gak apa-apa sih, pemandangannya indah juga. Yuk, kita lanjut lagi. Kalau ini atasnya Curug Ciomas. Kita istirahat dulu ya, soalnya udah capek banget. Kita sewa tikar dan mungkin kita bakal mesen minuman dan makanan di sini. Kita lihat ada apa aja ya. Kita mesen kopi dan makanan ringan aja sih. Setelah kita istirahat sejenak, kita lanjut lagi. Seperti biasa, kalau ke tempat-tempat kayak gini, Bapak Ferni pasti TikTok. Kita cari lagu yang enak. Benar gerak jalan. Ya.
kasih banyak ya Sobat Toba yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi. Hai guys, kita kan tadi dari Tamburaya, jalan terus ke Curug Omas, lanjut ke Maribaya. Pas pulangnya mau balik lagi kalau harus 6 kilo atau 5 kilo itu butuh cuaca banget. Jadi kita keluarnya dari Maribaya, terus kita karena mobilnya di sana, ya kita hari ini pakai angkot dulu deh. Tapi happy.